Assalamualaikum Bunda. Ayo buat menu tuna kuah kuning yang segar dan nagih banget. Siapkan ikan tuna. Tiga siung bawang merah, dua siung bawang putih, cabai rawit, daun jeruk, daun salam, daun kemangi, lengkuas, jahe, serai, tomat, dan belimbing wuluh. Air asam jawa, kunyit bubuk, cincang bawang merah, bawang putih, belimbing wuluh, tomat, tumis bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas, jahe, daun jeruk, daun salam, aduk hingga wangi. Tambahkan ketumbar bubuk, kunyit bubuk, masukkan ikan tuna, tambahkan air sebanyak 1 gelas. Tunggu hingga mendidih. Masukkan cabai rawit, tomat, belimbing wuluh, gula putih, garam, penyedap rasa, air asam jawa, tunggu hingga airnya sedikit susut. Tambahkan kemangi, tunggu hingga meresap dan sedikit susut. Tara, ikan tuna kuah kuning sudah siap disajikan. Terima kasih. Wassalamualaikum.